dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen PAS ya Pak Reinhard ya, dipimpin oleh Pak Reinhard, Dirjen PAS, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah, tim satu adalah tim identifikasi bekerja sama dengan Inafis Polri, dipimpin oleh Direktur Binapi ya, Turman ya, dipimpin oleh Direktur Binapi ya, Dirjen Pemasyarakatan akan bekerja sama dengan Polri, terus membentuk tim, ada tim kita di situ untuk identifikasi jenazah. Tim 2 adalah pemulasaran, pemakaman, pengantaran jenazah. Tentu setelah tim 1 bekerja. Ya, bekerja. Sesudah itu nanti tim 3 pemulihan keluarga. Ya, kami akan menemui keluarga, tentunya menyampaikan rasa duka ya, tim kami akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu ya, untuk itu kita menyiapkan sekedar uang duka ya, nanti kita harapkan dalam hal ini kami sudah sampaikan tadi mewakili yang saya ketemu tabah ya, kiranya ini cobaan ini dapat kita hadapi bersama. Tidak ada yang kita menginginkan ini. Tim 3 ini dipimpin oleh 2 orang direktur, Direktur TI dan kerjasama, dan Direktur Binkemas. Ya. Nah, tim 4 koordinasi dengan stakeholders. Ini Pak Junedi, ada JFT kita. Ya, JFT kita. Pak Junedi mantan direktur Dirjen PAS, mantan Kadif. Kak Kanwil pernah ya? Ya. Jadi beliau yang akan koordinasi dengan stakeholders, Polri, Pemda, TNI, dan segala dinas terkait. Tim 5 adalah humas. Jadi kita supaya jangan beritanya centang perenang, ada humasnya yang satu pintu. Ya, jadi satu pintu saja supaya kita memperoleh informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.